Suratno RT 15. Suratno RT 15. Bukan. Pak Kades, mohon izin. Yang sudah divaksin atau disuntik. Ini vaksin yang berapa Pak untuk warga ini Pak? Ini vaksin yang satu vaksin. Pertama dulu jenisnya Sinovac. Nah, ini yang pertama juga. Tapi yang kedua, tapi pertama jenisnya Pfizer. Pfizer. Sampai jam 11:30 ini sudah terdaftar 400 lebih. 400 lebih. Target berapa targetnya Pak? Target kurang lebih 1000. 1000 untuk hari ini. Untuk hari ini. Ini disediakan berapa sih? Disediakan 1000. 1000. Disediakan 1000, target baru 400 yang sudah selesai. Belum masih banyak. Suntik baru sekitar 300-an. 300-an. Jumlah warga sendiri berapa Pak? Kurang lebih 3600-an. Wah, berarti sudah ini usia 13 sampai lansia. 13. Yang sudah divaksin semuanya berapa jadinya, Pak? Total baru 600 koma. 600 ya. Dengan belum hari ini. Oh, kalau hari ini sampai 1000 berarti 1500 targetnya ya. Nah. Selama vaksin ini ada keluhan warga yang ke sini enggak, Pak? Enggak ada, sementara memang sudah antusias warga, sudah arti atau makna atau kepentingan atau jadi tidak ada keluhan warga aja. Warga, apa cara pengumumannya bagaimana Pak? Kita lewatnya pengurus masjid, lewat musola, kemudian mekanisme lewat pengajian, kemudian lewat RT, kemudian juga kemarin kita grobok lewat kader PKK per door-to-door ke rumah-rumah didata. Kemudian apa Pak harapan panjenengan terhadap warga ketika vaksin ini bagaimana Pak? Harapan saya sih bersama-sama masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi program pemerintah pusat, karena toh kembali kepentingan untuk buat masyarakat juga. Masyarakat sudah mempermudah Pak ya. Ya, tinggal warganya saja untuk kesadarannya Pak ya. Iya, usaha untuk desa Serangkang kesadaran sudah mulai, kurang lebih 80% kesadaran untuk vaksinasi ini. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oh, Pak siapa? Pak Wali Kota Serangkang. Putria Dini Astuti. Putria. RT 3 RW 1 Putria. Putrinya Tri Setiawati. Sampai jam 4. Nah, berarti ada pelayanan. Layanan masyarakat tetap berjalan. Pegawai Partai Tek Benget anggo kartu vaksin. Nanti sebentar lagi nggih pelayanan KTP, SIM, pembagian BLT, bantuan semuanya harus syaratnya pakai kartu vaksin. Maka dari itu, mumpung ana vaksin gratis diserbu. Karena nanti 3 bulan 4 bulan kemudian vaksin sudah bayar. Nggih. Misalnya jenengan dereng kagungan vaksin badhe ziarah teng Jogja mboten nggih, mboten angsal. Kedah menunjukkan kartu vaksin. Jenengan badhe ngurus KTP harus menunjukkan kartu vaksin. Panjenengan pengen nang Surabaya kudu ana kartu vaksin. Berarti penting nggih vaksin nggih. Mumpung ngasih gratis. Yuk bareng-bareng minggu ngarep sing urung vaksin. Paham nggih? Pak Kapolsek, Pak Dokter, Pak Camat wis ora menghimbau maning tapi memaksa sampean vaksin. Karena apa? Kartu vaksin akan digunakan segala macam hal, dari mulai panlunga, panlebu mall, panunggah haji, nggih, panarik Jogja, Surabaya, panumpak bis, panumpak sepur, sampean pan lamaran, sampean pan kawinan, sampean pan nyunati, kabeh nang kartu vaksin. Gue menerima BLT bantuan setiap bulan kae. Dih, vaksin ini akurasi gratis manfaatkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.